Hi there, this is Joe Malone, Cologne. Frankly speaking, I love the smell. So beautiful smell. Joe Malone, if you came across to my video, please do the edited version so we can enjoy the long-lasting fragrance of this Joe Malone. Thank you very much. Okay lah, ini dari barang daripada Sephora ni. Dah 2 hari saya beli. Saya dah buka pun, tapi sajalah saya tunjukkan sikit lah. Apa yang saya beli? Ha, ni dia. Ini adalah daripada Jom Melun. Ha. Sebut Jom Melun ni memang bunyi macam Jom Melun lah. Ha, kan? Jom, Joe Malun, Joe Malun. Saya dapat lah beberapa free gift lah. Ha. Yang ni rasanya Sephora bagilah. Ha. Untuk repair rambut. Dengan shampoo, conditioner. Shampoo dan conditioner lah. Ha. Kalau je nama Y. Ha. Mahal juga ni kalau beli ni kan. Ha. Okay lah, saya simpan dulu barang-barang ni. Tapi pada topik kita lah. Okey. Joe Malone. Joe Malone. Waktu saya beli tu, saya ingatkan dapat dalam separate kotak lah. Dua kotak pasti kan. Tak sangka dia datang dalam satu kotak yang sama. Saya cadang nak buat dua video lah pada asal. Tapi dah sebabkan datang dalam satu kotak yang sama. Jadi saya cadangkan buat satu video je lah kan. Okey. Okey. Kita tengok kotak dia dulu. Inilah kotak dia. Kotak dia simple ya, simple. Di belakang ni ada tulisan dia. Tahu lah boleh baca ke tak? Peony and Blushweed Cologne. Satu lagi, Wild Bluebell Cologne. Jadi bila cerita pasal cologne ni, cologne ni dia punya concentration dia seperti cair dia tu dalam 2% sajalah. 2% hingga 4% dia panggil cologne. Kalau atas sedikit barulah jadi EDT ataupun Audi Toilet, Audi Toilet. Ha. Bahasa kita Audi Toilet lah kan. Bahasa kita lah, tapi tak betul pun sebutan tu. Okey, kita cuba buka sekejap. Ha. So macam ni lah cover dia. Dah try ke? Dah try dah. Kita keluarkan. So ni adalah Peony and Blushweed. So Peony ni apa benda Peony? Peony ni sini bunga lah. Ha, ni bunga Peony ni. Kebanyakan bunga Peony ni warna dia semacam bunga rose jugalah. Ha, tapi daun dia beza lah. Bunga Peony lah. Ni pula ialah Wild Bluebell. Wild Bluebell. Wild Bluebell ni bunga yang seakan loceng lah. Kalau ni tak nampak sangat loceng dia kan. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan google akan nampak lah bunganya kecil berwarna biru. Kat kamera ni saya rasa ada Bluebell ni, tapi kat kamera tu besar sangat. Mungkin kategori lain lah. Okay. So macam ni lah bentuk Joe Malone ni. Botol dia pun simple sajalah. Yang ni 9ml. Ok, kita sama balik. Tadi sebab saya buka botol ni kan, pakai sebelah tangan susah sikit. Bau dia senang lah sebab Joe Malone dia letak nama bau tu pada nama botol dia lah. Macam ni dia kata Peony ke Peony and Blushweed kan, dia letak nama dia terus Wild Bluebell. Nampak tak di sana? Wild Bluebell. Ini lah yang bunga warna biru ni saya cakap ni. Boleh google lah. Okay, apa yang bau? Sedap ke tak sedap? Jom dulu ni. Spray sikit lah kan.
sekejap. Bau bluebell ni memang, bluebell pula, bau peony ni sebenarnya pada saya memang sangatlah sedap, sangat sedap, sangat harum. Bagaikan saya tertanya-tanya lah bau apa dia sebenarnya. So dia mengandungi kandungan apa, red apple, sedikit jasmine rose dan jelly flower. Oops, jelly flower. Memang sedap kau dah. Ha, yang ni saya dah pakai dah semalam. Tak apalah, saya spray juga lah. Setiap satu spray tu mahal ya. Ha. Ha, yang ni memang bau yang saya sendiri tak pernah bau lah. Ha. Rasa macam pernah bau tapi saya tak pernah bau lah. Ha. Seolah-olah macam kita memasuki taman bunga kalau lepas hujan lah. Tapi bau bunga tu tak banyak, sikit je bau bunga tu. Maksud saya jenis bunga yang kita bau tu lah kan, sikit saja. Jadi apa bau bluebell ni? Okay, saya tengok note dia untuk bluebell ni. Dia bell flower, dewdrop, green leaf dan juga clove. Jadi note tengah dia pula ialah persimmon dan peach. Jadi sebab tu bau dia sedap lah. Sebab ada persimmon. Persimmon ni apa dia? Persimmon tu pisang kaki ya. Peach maknanya bau yang lembut lah. Jadi base note dia ada sedikit musk dan powdery notes. Yang ni pun lebih kurang lah. Saya malas nak cerita panjang-panjang ya. Okay. Tapi kedua-dua perfume ni saya rasa lebih ke arah feminine lah. Untuk lelaki mungkin yang ini boleh lah. Wild bluebell ni mungkin boleh lah. Tapi peony ni memang bau dia bunga floral. Tapi sedap, sedap bau floral dia. Mungkin sekali-sekali pakai tak salah lah kot kan. Dan kedua-dua perfume ni kita boleh layer antara satu sama lain lah. Maknanya kita spray atas nadi ni, kita spray yang satu lagi untuk menghasilkan bau yang lebih sedap. Yang dikatakan bau dia super feminine. Yalah, dah sebab kedua-duanya bunga kan. Jadi untuk saya memang tak lah, saya takkan layer lah. Kalau saya layer pun sebab saya nak cuba sajalah. Okay, tadi saya ada buat pesanan untuk Jo Malone kan, pasal kalau boleh keluarkanlah version EDT. Banyakkan Jo Malone ni semuanya adalah cologne. Cologne ni concentration dia sikit je, 2% lah. Maknanya daripada botol ni bawah ni saja dia punya. Sebab tu dia untuk long lasting dia tak tahan lama sebenarnya di atas kulit. Projection pun dia kurang. Saya try semalam wild bluebell ni, saya sapu dekat tangan saya ni lah. Tapi saya tak dapat bau di badan saya lah. Saya tertanya-tanya bau dia masih ada ke? Mungkin ni orang panggil nose blind lah. Kita tak bau tapi orang bau kan. Saya tak pastilah, saya tak tanya tahu apa pun. Tapi setiap sejam saya cuba bau di tangan, bau dia tetap ada. Lebih kurang 5-6 jam tu tetap ada. Maknanya adalah bau dia kan. Bau dia ada, cuma tak strong sangat lah. Jadi sebab tu saya cadangkan untuk Jo Malone buat version EDT supaya bau dia lebih strong lah. Yang ni bau wild bluebell ni lebih lembut daripada ni. Walaupun ini pun sebenarnya dah lembut lah, tapi ini lebih lembut. Jadi setiap sejam tu saya terpaksa bau dekat tangan tu lah. Oh, ada lagi bau dia. Jo Malone ni kalau ikutkan sebabkan dia cologne, saya rasa macam mahal jugalah. Jadi nak beli tu try lah, beli, try test dulu lah. Yang kata saya tak cakap lah. Okay, pada siapa yang pernah memiliki Jo Malone, korang boleh komen, ataupun yang suka bau Jo Malone boleh komen di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.